Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ngobrol YouTube Channel. Channel yang membahas tentang seputaran YouTube dan YouTuber guys. Oke, jadi di kesempatan kali ini guys, gue bakalan nge-review berapa banyak sih gaji dari Karin Novilda guys. Dia lebih dikenal dengan nama Okarin ya guys, tapi nama aslinya itu adalah Karin Novilda guys. Jadi di sini nama YouTube-nya juga Karin Novilda ya guys, tapi orang-orang itu lebih taunya itu namanya itu yang populer itu adalah Okarin ya guys. Jadi di sini Okarin ini salah satu YouTuber yang termasuk YouTuber awal-awal juga ya guys. Dia nih YouTuber awal-awal sekitar 2016-an ya guys kayaknya dia aktif di YouTube seperti itu. Dia udah gonta-ganti channel ya guys karena dia banyak masalah. Ini adalah karena Okarin ini adalah salah satu YouTuber yang mempunyai banyak sekali problema kehidupan gitu ya guys, dan itu berpengaruh juga di channel YouTube-nya, dan dia udah beberapa kali ganti channel YouTube guys. Dan di sini ini adalah channel YouTube-nya yang terbaru, yaitu dinamai Karin Novilda ya guys. Kalian mungkin yang penikmat YouTube atau penonton YouTube yang udah dari lama-lama, yang udah dari sekitar 2015-an waktu zamannya Reza Arab Octavian, waktu zamannya Chandra Leo, Agung Hafsah dan lain-lain, kalian pasti tahu nih si Okarin ini seperti itu. Banyak sih ceritanya, pokoknya dia salah satu legenda YouTube yang mempunyai cerita paling absurd dah seperti itu. Oke, langsung saja kita ke sini guys. Sebenarnya ini ya guys, Okarin ini baru trending guys. Tadi gua tahu di trending mana ya guys ini. Bener guys. Nah ini dia guys, dia nongol di kolom trending sini ya guys. Gue gak tahu juga ini trending berapa ya, sekitar 10-an ya guys. Jadi 2 hari dengan view 994.000. Oke, kemudian langsung saja kita ke sini guys. Ini adalah summary, all summary dari Karin Novilda. Sebenarnya gini ya guys, Okarin ini di channelnya ini dia berisi kebanyakan tuh daily vlog ya guys, daily vlog, kemudian podcast dan lain-lain guys seperti itu. Oke. Jadi di sini dia udah mengupload sekitar 148 video guys, kemudian subscribernya udah mencapai 1,5 juta subscriber. Video viewsnya ini adalah total penonton dari channel Okarin yaitu atau Karin Novilda yaitu 146 juta guys. Oke, kemudian di sini adalah total grade-nya tuh udah B, udah keren banget guys. B ini adalah peringkat dunia ya guys, total predikat dari peringkat dunia seperti itu. Oke, kemudian subscribernya itu meningkat sebanyak 30.000 dalam waktu 30 hari atau 1 bulan ya guys. Berarti dia 1 hari bisa mendapatkan 1000 subscriber ya guys. Kemudian kita ke sini, video views for the last 13 days ini adalah jumlah atau total penonton dari channel Okarin atau Karin Novilda itu sebanyak 2,5 juta 1 bulan guys seperti itu. Oke, kemudian kita ke sini guys, ke tengah-tengah sini ini adalah kira-kira pendapatan dari Okarin atau Karin Novilda ini selama 1 bulan antara 636 US dollar sampai 10.000 US dollar. Oke, jadi cara menghitungnya itu seperti ini guys. 10.000 US dollar ya guys, 10.000 US dollar kita bagi 3 dulu. Berarti sekitar 3.300 ya guys. 3.300 kita kalikan ke dolar ke rupiah saat ini yaitu 15.000 ya guys. Nah, hasilnya adalah sekitar 49.500 ya guys. Di sini tertulis 49.500. Nah, hasil ini tuh sebenarnya tuh tidak harus seperti ini. Maksudnya dia bisa juga naik, bisa juga turun, guys, tapi enggak bakalan jauh dari nilai rentan ini, guys, 49 juta. Jadi kalau seumpama dia lebih banyak dari ini pun paling sampai sekitar 50-60 juta. Tapi kalau lebih sedikit dari ini itu sekitar 40-50 juta. Jadi gak jauh-jauh dari nilai ini guys seperti itu. Jadi udah jelas ya, Okarin ini mendapatkan pendapatan dari YouTube itu sekitar segitu, sekitar 50 jutaan 1 bulan. Dan di sini bisa di kalian ketahui bahwa Karin Novilda ini dia Okarin itu tuh udah apa ya, udah bolak-balik bikin channel ya guys, dan ini adalah channelnya yang terakhir. Gua juga gak tahu ini bakalan ada masalah lagi apa enggak sama channel ini, karena dulu dia juga channelnya udah banyak yang diblokir ya guys, diblokir oleh YouTube karena konten-konten yang tidak harassment lah guys. Jadi harassment, jadi kontennya itu tidak layak untuk ditonton seperti itu sehingga dia di suspend dari YouTube seperti itu. Oke. Seperti itu dulu guys video gua kali ini, yang bisa gue sampaikan.
Semoga sukses buat kita semua YouTuber Indonesia, terutama YouTuber pemula. Oke, seperti itu dulu guys apa yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching and bye-bye.